entah besok apa lusa ya kita adain Cikaingan Fashion Week lah. Ya, saya mau lihat lah kesini ya. Boleh. Menu lagi tinggal. Daun sampe, jengkol, sama mohon. Mekal di bumi, mekal di jalan. Mekal di bumi, piraku. Di jalan rumasi. Mulai rumasian, di jalan mah. Pada tuang atau ya, sekarang. Bade, balad-balad na yuk. Balad warga, sadayana, balik di tupa. Oh, balik dia. Oh, tuh, balad sekete. Warga di mana ya, teh? Di Parung Jawa. Di Parung Jawa. Ada agenda buat Ram di sini. Boleh, kalau ada undangan. Ya, rame ya. Ibu, kami siap. Yang muda ke belakang. Rame. Ya. Borong, Pak. Borong. Ya. Oh, di bundik, ding. Nah, jaga nggak dia, ninggal? Nah, jangan ninggal nggak dia? Ya. Serang keluarga tuh? Keluarga. Oh, iya, jalan-jalan. Cing orang ninggal di jajan. Ah, iya sih mang ngadak-ngadak icalan dia mah anu teh mang icalan dia. Anu teh kompor, Pak. Oh, anu teh kompor mah. Seueur meserna teh. Aya we. Ah, nya marema ya sih mang. Aya berkahnya ya. Jadi ada tempat wisata baru di kampung ini, Kampung Sinang, Kampung Cijoho ini tuh namanya. Cijoho. Cijoho. Itu icalanan mang teh. Cuanki. Cuanki. Oh, jadi anu teh dia. Alhamdulillah aya we. Mang icalan naon mang? Cilor. Cilor, aci naon? Aci dan telur. Iya. Tuh. Seueur meser mang? Alhamdulillah seueur. Seueur meser? Alhamdulillah seueur. Seep? Seep. Alhamdulillah. Tuh, sahabat. Sampai habis jualannya ya mah. Mantap luar biasa ya. Berarti sekarang mah tinggal nonton. Iya, iya. Jadi makin hari ini sahabat makin ramai. Lokasi bekas banjir bandang Cikaingan tempo hari. Setiap sore kalau cuaca bagus di sini semakin ramai. Ada yang baru datang, sahabat. Nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bersama keluarga Pak Ustaz di sini? Iya, berkeluarga berempat sama anak-anak. Udah kunjungan ke berapa kali ke sini? Ini kedua kalinya dengan kedua kali ke sini. Kemarin masih sendiri, sekarang informasi ke anak-anak, anak-anak penasaran pengen lihat. Oh, kemarin survei dulu. Iya. Bawa nasi timbal? Oh, kebetulan enggak. Enggak, jajan di sini aja. Iya. Piknik, Pak? Piknik. Piknik. Ya, sama keluarga? Enggak, sendirian. Sendirian, iya. Teteh mau pada piknik ini, Teteh? Iya. Wah, hebat. Kenapa enggak bawa timbal, Teh? Bawa timbal, Teh? Berenang, Teh? Tidak, Teh. Oh, tidak berenang. Ayo, atunya. Barunten, wah nuju Malayor ya. Malayor. Di mana ya tinu tarbih ya? Di Padahurip. Oh, di Padahurip. Jika nanya wa, ya ya wa kobak itu nya kan dia. Malayor sama jengki. Jengkol ya tak? Ya, menu spesial namanya. Datang, kasih jauh. Serunya. Nah, menu lagi teh. Oh, menu lagi tinggal. Daun sampe, jengkol, sama mohon. Kita bumi, mukul di jalan. Mukul di bumi, oh, piraku. Di jalan rumasi. Mulai rumasian, di jalan. Rekreasi murah. Gratis. Gratis pula. Gratis, ya. Pada tuang atuh ya, sekarang. Pade. Ya, mangga, lajengkeun, mangga. Nanti takut ada itu apa? Air dari sana kalau mendung saya bubarkan di sini. Oh, gitu. Langsung sigap gitu ya. Akang yang punya, Akang di sini? Bukan, saya pengunjung di sini. Oh, pengunjung. Ini punya siapa ini ya? Enggak tahu, ini enggak ada yang punya ini. Dan ngaku ya, Bang. Gratis. Dan ngaku. Ah, sabaraha dia Popmi, A? Popmi ini ya sekitaran 5.000 sampai 10.000. 5.000. Pengunjung dari mana, Kang? Paling jauh saya dari Tangerang. Dari Tangerang datang ke sini sengaja. Iya, sengaja. Luar biasa. Lihat di YouTube. Mantap. Lihat dari YouTube-nya Pak Husni. Oh. Jadi hebatnya. Ya, si Ayah dari mana, ya? Om dari mana, Om? Dari mana? Dari sini. Oh, dari sini. Iya, iya. Nah, Kakak cek di sisi. Tiris. Teteh, ngojay. Ngojay. Teh selami di dia tuh. Ini saya
sajaman lah ya. Oh, itu sajam di tadi. Ya, balad-baladna ya. Balad warga sadayana paling ditupa di tanah. Oh, paling dia. Oh, tuh balad situ teh. Warga di mana ya teh? Di Parung Jawa. Di Parung Jawa. Desa Kadongdong. Desa Kadongdong. Tumpakan atuh Jang. Tumpakan, tumpakan. Sok, tumpakan. Di belah mana ya? Di belah mana? Cetong. Cetong. Cetong gini. Sini pahit. Hah? Pak, selamat sore. Mohon izin, Pak. Ya. Nah, Pak Kapolsek. Di sini mendadak ramai Pak di Sungai Cikaingan. Nah, tanggapan Bapak gimana nih Pak fenomena ini, kan ini habis banjir Pak dulu. Alhamdulillah ya. Kalau dari saya pribadi selaku Kapolsek Banjarwangi tentunya ini area yang tepat untuk mengobati trauma pasca bencana. Ya. Karena nggak ada tempat lain yang bisa dijadikan tempat bermain. Tapi mudah-mudahan kalau didampingi orang tua walaupun mandi di sungai, mudah-mudahan yang penting aman aja. Ya, yang penting, yang penting aman, anak-anaknya diperhatikan itu ya, aja. Ya. Kita tidak melarang, silakan. Yang penting bahagia, mau botram, mau apa di sini, mau mandi silakan. Yang penting didampingi oleh orang tua. Kecuali kalau hujan mungkin tidak. Ya, kalau hujan saya larang. Ya, ya, kalau hujan ya. Pasti saya larang. Ya. Itu kan bahaya. Ya. Kalau sedang situasinya normal, silakan silakan aja. Gak apa-apa. Yang penting anak-anak bahagia. Ya. Untuk mengobati kemarin pasca bencana itu aja. Ya. Bagus. Ada agenda apa dari Polsek botram di sini Pak? Hah? Ada agenda botram di sini? Boleh, kalau ada undangan. Ya, rame ya. Ibu, kami siap untuk undangan. Ibu, Pak Kapolsek katanya mau botram di sini Bu. Ya. Besok katanya Pak. Oke, siap. Ya. Kita hitung-hitung sambil kontrol aja. Iya, iya. Kontrol. Kelihatannya masyarakat juga sangat senang, apalagi ada Bapak hadir di sini. Ya, alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan. Kedatangan kita di sini juga membuat warga semakin bisa bangkit ya, dari keterburukan. Saya juga sering nonton di video Bapak turun tangan langsung setiap ada kejadian. Sampai ya. Saat ini barusan aja baru selesai kita bansos masih ya. Masih kita lakukan. Tiap jembatan Bapak selalu hadir. Alhamdulillah ya. Kita pokoknya mah selalu ada ketika ada warga yang menderita. Ya. Insya Allah kita ya. Nah, ini ada rombongan Pak Wakil Bupati Garut. Kebetulan lewat sini, jadi mampir sini. Ya, Pak Wakil ya, Pak? Ya, Pak Wakil Bupati. Ya. Sini nggak sengaja ya. Pas lihat anak-anak ibu-ibu banyak yang lagi ngumpul-ngumpul di sini, pas saya tanya lagi apa, lagi healing kan ya, gitu ya. Ya hiburan lah ya, hiburan. Terima kasih sudah mampir Pak ya. Ya ya, ya.
Ibu-ibu, tas foto-foto sarang Pak Wakil Bupati. Bade ngejai deui. Tiris. Teh ini kan semakin hari semakin ramainya. Iya. Melihat ada sesuatu tuh untuk masa depan potensi misalnya? Lumayan sih, saya lihat ada prospek juga ya di sini buat dijadikan tempat wisata. Buat siapa saja mungkin warga sini yang mau berinvest atau gimana ya, ya, bisa dikembangkan juga. Gitu. Kalau ini tanahnya tanah milik atau ini tanah milik? Oh, tanah milik. Tanah milik. Termasuk ya. Itu yang di Nusa. Iya, sama semuanya. Dengar-dengar katanya namanya juga jadi Nusa Indah gitu ya. Iya. Ya. Jadi ada, jadi gimana ya? Jadi viral lah. Jadi viral betul. Ini, ya. Dengar-dengar juga rencananya kan ada rencana Cikaingan Fashion Week gitu ya. Ya, insya Allah entah besok apa lusa ya kita ya. Adain Cikaingan Fashion Week lah. Ya, saya mau lihat lah kesini ya. Boleh, boleh. Nanti boleh. Ya, besok abis asar mungkin ya. Insya Allah, ya, insya Allah. Ya. Siap. Bisa kumpul di sini. Ya. Borong, Pak? Borong. Iya. Kan hanang biasa nama lamun tos berenang ya tiris. Priyogi nang banget. Hoyong mah hoyong eut. Iya. Ieu pas aya urang di mah. Mang iya aya hayaman, Mang. Ada potensi, Pak, kalau dikembangkan jadi tempat wisata ya, Pak? Pak, senang Pak diborong sama Pak Wakil, Pak, Pak Babu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, katanya senang. Wah, ini mah sampai habis, Pak. Ya, sampai habis. Ya, senang, Pak. Ya. Bang, habisin, masih ada. Pak Babunya gak kebagian, Pak. Apa-apa. Nah, anak-anak aja. Yang penting anak-anak senang, ya. Ya, ya. Ada yang belum, ada. Ada yang udah ya. Ada yang belum. Ya, jadi sore ini sahabat Pak Wakil Bupati beserta rombongan mampir di lokasi bekas banjir Sungai Cikaingan Banjarwangi, dan di tempat ini pula sekarang jadi ramai oleh pengunjung yang berwisata. Gimana dapat cilok dari Pak Wakil Bupati? Senang? Senang. Senang. Bilang apa ke Bapak? Terima kasih. Terima kasih katanya, Pak. Waalaikumsalam. Kantun naon ieu? Kantun gas. Wih, Ak. Oh, mohon mangas, selamat. Bade aruih, bade aruih. Mohon ya, santan. Wilujeng, anjing arah mang deui nya. Siap. Ana awal suku Saudia, alatu subhada bahar, makfik muskila, izimu ya, sah walala. Amin. Saya gak ngerti. Siap, Wilujang mari wih. Insyaallah. Oh ya. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kurangnya pernah samara di